Nabi Muhammad SAW menjadi saksi kepada umat dia. Dengan solat, dengan semayan ni, boleh beki hidup manusia dan boleh bawa hidup jadi molek. Semayan cepat. Sudah. Kalau kita tanya, pedah gapo semayan cepat? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. Ayat 78, ayat akhir suratul Hajj, sebagai kali yang ketiga lah kita baca satu ayat ni. Terjemuh semua ni. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dialah yang memilih kamu untuk mengerjakan suruhan agamanya, dan ia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama. Agama bapa kamu Ibrahim, ia menamakan kamu orang-orang Islam semenjak dahulu dan di dalam Al-Quran ini, supaya Rasulullah iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu. Ini sudah pun kita bicara belum pada ni. Dan supaya kamu pula layak menjadi orang-orang yang memberi keterangan kepada umat manusia tentang yang benar dan yang salah. Oleh itu, dirikanlah sembahyang dan berilah zakat, serta berpegang teguhlah kamu kepada Allah. Dialah pelindung kamu, maka Allah yang demikian sifatnya, dialah sahaja sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik pemberi pertolongan. Ini arti yang diterjemuh di dalam pimpinan Ar-Rahman. Alhamdulillah, kita ambil hot tone sutai daripada ayat ini, iaitunya menjadi saksi. Nabi Muhammad SAW menjadi saksi kepada umat dia. Umat dia, kita semua sampai ke hari kiamat menjadi saksi kepada semua umat di atas muka dunia, menjadi sebaik-baik umat yang Allah Ta'ala sengaja pilih umat Nabi Muhammad yang terakhir sekali di atas muka dunia, tapi menjadi umat yang paling mulia, yang baik. Maka kita pun kena jadi sifat-sifat baik itu ada pada diri kita. Dah kita sebagai saksi kepada umat di akhirat sikit lagi. Ummatan wasata. Allah Ta'ala rakyat di dalam suratul Baqarah. Umat yang pertengahan. Maknanya matatan. Hak Nabi buat, Nabi amal, Nabi tunjuk contoh. Semua tu tiap-tiap kata umat dia tak khainat agama. Bahkan duduk jaga, dia panggil inti agama. Kuam pen sasana, kuam prong sai agama tu masih lagi duk jaga molek. Alhamdulillah. Ninglah yang Allah rakyat katanya wa takunu syuhada'a 'alan nas. Sikit lagi kita akan boleh rakyat kepada umat-umat belum pada kita, katanya ninglah umat yang paling mulia sekali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita kena jadi moleklah. Kalaulah kita umat Nabi Muhammad hak paling molek sekali dah, tapi gi perangai tak molek, amalan tak molek, akidah tak molek, pas kita nak jadi saksi lagu mana?
Orang nak jadi saksi ni dia kena kena berjuruh, kena molek atas diri dia. Barulah dinamakan sebagai umat yang baik, orang yang baik. Alhamdulillah. Sebab tu kita orang Islam ni kena jadi molek belaka, faham molek, cara hidup molek. Kita dengan Allah comel, kita sesama manusia comel. Hak itulah yang kita nak. Alhamdulillah. Lepas pada tu Allah ayat lagi, faqimus solah. Kalau begitu, oleh itu dirikanlah sembahyang. Sembahyang ni masya-Allah sebut mudah. Tapi kita nak amal, lepas tu nak jadi berisi sembahyang kita tu bukan mudah. Nak wilkak sembahyang pun bukan mudah. Sembahyang nak jadi molek betul dengan syarat rukun dia, hak tu hak hukum. Kalau orang sembahyang dia tak kena dengan rukun sembahyang dan syarat sembahyang, maka sembahyang dia tak sah. Tapi isi yang kita naknya iaitu ruhus solah, iaitu nya ruh sembahyang tu. Duk mana tu? Duk dalam. Dia bukan duk luar dah. Walaupun luar ni nampak zahir katanya kita duk sembahyang, bangun, duduk, dan akak tangi nampak zahir lagu tu, tapi ruh semaya dia duduk dalam jiwa kita ketika kita semaya tu. Lepas tu kesel dia tu krop klum semua cara hidup kita, hanya duduk situ. Itulah yang kita yakin katanya dengan solat, dengan semaya ni boleh beki hidup manusia dan boleh bawa hidup jadi molek. Itulah Allah Ta'ala raya. Sama ada aqimus solah ataupun wa aqimis solah. Lepas tu galiknya, solat dia kapuh dengan zakat. Supa dengan imej dengan aman. Dia kapuh sokmo, duduk sekali sokmo. Aqimus solah wa atuz zakat. Berarti katanya, kalaulah semaya saja tak keluar zakat, maka bokong hidup seorang Muslim. Padahal kalau kita kira zakat tu, dia bukan anak hari. Zakat ni mengikut haul dia ataupun mengikut masa dia. Cukup tahun rapi kita keluar zakat. Tapi semayan anak hari. Ada, saya set cerita sikit. Ada setengah-setengah kumpulan di atas muka dunia ni semayan setahun sekali. Semaya setahun sekali. Sebab apa? Sebab ia pergi ambil ayat di dalam Quran. Hak tu ada aqimus solah wa atuz zakah. Dia kata lagu mana? Tuhan royak zakat ni. Zakat-zakat bukan keluar anak hari. Bukan bayar anak hari. Zakat ni bayar setahun sekali. Maka semaya pun kena setahun sekali. Ha, tengok. Yang kiyah ke dia dengan otak bodoh-bodoh dia tu. Sampai ke semaya sekali lah dalam setahun. Ha, tengok. Alhamdulillah, kita orang duduk di atas jalan yang betul ni semaya tiap-tiap hari 5 kali. Wajib atas setiap orang Muslim Muslimah semaya sehari-hari 5 kali. Orang dia tak sanggup semaya, hak itulah dikatakan orang bokrong dalam hak agama. Sebab semaya ni Nabi Raya katanya sebagai tiye agama. Masya Allah. Tiye ugamu. Tak ada tiye, butuh habis. Lepas tu semaya nak buat lagu mana nak jadi molek. Ha, ni kita kena pakat-pakat mengaji. Pakat jadi amal pun, bila kita mengaji cara semaya paling molek sekali, iaitunya, wasallu kama ra'aitumuni usalli. Dan mung semaya lah, seperti mana kamu melihat aku semaya. Ni Nabi sebut kepada para sahabat dia pada zaman dulu. Pas kita zaman lah ni, nak tengok bila Nabi semaya. Ha, ngaji daripada orang-orang hak zaman dulu, zaman sahabat, zaman tabi'in. Hak dia tengok Nabi semaya ni, puak-puak sahabat. Lepas tu dia taitot, dia royak. Cara Nabi semaya macam mana. Sebab tu apabila kita ngaji, ha, Nabi semaya, supaya kita tengok Nabi semaya duduk depan. Semaya macam tu, hak paling betul sekali. Baca air dalam semaya, hak Nabi baca, hak tu lah paling betul sekali.
Yang induk gi tambah ga tu tambah kan ni dah tak leh. Ha tu. Sebab tu kita nak buat lagu mana nak jadi hidup kita ni semua dalam hal amal ibadat cara hidup jadi dekat sekali dengan hak Nabi buat. Semaya benda penting. Semaya jangan lalai. Ini kalau kita kira apa sahih dalam semaya lah. Jangan lara, jangan duduk gedik, jangan duduk gerok kau tu, gerok kau ni. Ramai orang-orang semaya, semaya tak sempurna. Kadang-kadang, wallahu a'lam, umur tua dah, tapi semaya supaya budak. Dia gerok kau tu, gerok kau ni. Jadi, kita tengok tempat, yang ni orang semaya tak khusyuk juga. Sebab Nabi biasa royak kepada setengah-setengah orang. Nabi tengok orang duduk semaya ni, duduk main janggut. Main kau tu, pegar kau tu, garu kau tu, garu kau ni. Nabi katanya, kalau sekiranya hati orang ni betul, hati orang ni khusyuk, nescaya anggota dia, tangi dia apa pun betul. Maknanya tenang. Cek tu orang semaya, hati tak tenang, lalai kau tu, lalai kau ni, tangi dia, kaki dia, mata dia, tak tenang ke? Orang apabila dia semaya betul molek, kena khusyuk. Tenih dah lu dah semaya. Allahu Akbar. Siapa suk wisalai. Lepas tu kalau kita tengok, setengah-setengah orang, semaya cepat. Cuk, 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 sudah. Cuk, 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 sudah. Kalau kita tanya, pedah ke apa semaya cepat? Semaya guna masa supaya dengan orang lain juga. Tapi semaya cepat. Pup, 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 pup. Kita sorakaat, ya dua dah. Kadang-kadang kita sorakaat, ya tiga dah. Semaya. La ilaha illallah. Patena dah. InsyaAllah kita pakai patena belakang. Ha semaya. Wo jadi tenis semaya kita. Tenis semaya kita. Ha ni. Kena goyak kepada diri sendiri. Cara semaya. Lepas tu paling molek sekali. Semaya supaya dengan Nabi. Yang kedua iaitunya. Wa atuz zakah. Zakat. Jangan pahal katanya zakat ni zakat fitrah. Setahun sekali hak kita keluar segatai berah. Lepas tu orang hak ada raidai semua ni saya sebut dengan syarat mereka. Sebab di masjid kita ni saya mengajar ada bak zakat. Sumpurna belakang dah. Wayak sosor dah bak zakat. Zakat gapo retik hak kita kena keluar. Umumnya siapa ada raidai lebih daripada kegunaan dia tu. Lebih daripada hak dia cai-cai naik krop keluar ataupun diri dia. Maka dia kena keluar zakat. Zakat gapo tik hok jadi raidai, buah-buah hai. Ha tu, bina air, rumah sewa, duit gaji. Ha, nate. Gapo lagi? Jangan kita dok tok di zakat padi saja nyanyo ke orang buat padi. Hok tu ahalak bagi orang tempat kita, bila dia buat padi dia mengetes sudah, hok kena keluar zakat. Pastu orang ada kebun dia tu. Kebung dia lah ni hak maha-maha tu Masya Allah. Duit hak duk boleh daripada jual dia cabuk ke apa baja ke anak koli ke apa bakpo tak keluar zakat. Bakpo duk royak ke duit tu duk dia duk dia duk dia duk dia ha. Tak keluar zakat. Orang tak keluar zakat daripada raidai dia dosa dan haram. Kita kena ingat molek, walaupun getoh kau, deria kau, dokong kau, gapo semua, umur sewa, siapa ada kapal terbang, tempat kita orang tak ada kapal terbang, tapi luar-luar negeri tu, maha seti, siapa kau kapal terbang dia, ya wis sewa kau orang, kapal laut dia, ya wis sewa kau orang, semua tu kena keluar zakat belakang. Apatah lagi orang-orang boleh duit gaji banyak. Duit gaji ni, lebih daripada makan minum dalam keluarga. Tapi goliknya orang dia ada duit banyak yang mula mikir, aku nak jalan, aku nak beli tanah, beli kereta, silih kereta. Ha tu, nak beli wak go tu wak go ni. Kerongkan banyak orang dia ada duit. Kita kena tok mula-mula sekali, aku nak kira zakat duit aku. Bericak dengan zakat beza dah. Sedekah dengan zakat. Zakat benda wajib, sedekah benda sunat. Bukan arti katanya kita orang murah hati sedekah dah kita pun daripada zakat. Zakat mai pun kalau sekiranya kita tak keluar zakat. Walaupun kita banyak sedekah. Ini kena kamnuan molek zakat kita. InsyaAllah
barulah betul cuci sungguh harta benda kita. Itu sebab tu saya beri peringatan kepada kita semua di sini tak? Boleh jadi setengah-setengah orang hidup peher katanya zakat ni zakat fitrah. Ya? Zakat fitrah tu dia panggil zakat badan kita ni, zakat tubuh kita. Hak kita kena keluar setahun sekali untuk menyucikan amalan dan puasa kita. Orang hak dah hidup dalam bulan Ramadan, lepas tu suaning dalam bulan Syawal. Gimana? Kena keluar zakat. Sebab tu budak, budak hak baru beranak di malam raya tu, dia dah hidup dalam bulan Ramadan dan dah hidup dalam suaning dalam bulan Syawal. Masuk dah malam hari raya, ha, maka mak pak kena keluar zakat kepada budak tu. Padahal dia budak baru, baru beranak, beranak 5 jam baru. Dia beranak. Tapi budak tu mak pak dia kena keluar zakat. Hak tu badal dia panggil. Tiap-tiap orang kena keluar, tapi zakat hak dikira katanya zakat umum. Orang hak ada raidai kena keluar. Akhir sekali kita pergi habis ayat ni hari ni dah. Wa'tasimu billahi huwa maulakum. Serta apa? Berpegang teguhlah kamu kepada Allah. Ha ni i'tisam. I'tisam ni maknanya berpegang teguh. Pegang teguh apa? Dengan undang-undang, peraturan, larangnya apa ni? Teguh eh. Jalan belakang tu. No, kena jadi kering kerat. Ku jadi kering orang beci kadang-kadang rebah royak katanya kering sat sana. Orang berasa oh ganolah kering doh. Dak hak sungguh kering itulah molek. Tapi hak tak moleknya sutung. Sutung ni maknanya doh telajak. Hak tu tak kena. Tapi kering maknanya orang tu ya beringat ya molek. Lepas tu Allah pun pesan wa'tasimu ni. Wa'tasimu bihablillah pun ada. Wa'tasimu billahi. Supaya arti dia wa'tasimu bihablillah, iaitu hendaklah kamu berpegang teguh dengan Al-Quran. Hablullah artinya Al-Quran. Hak ni wa'tasimu billah, hendaklah kamu berpegang teguh dengan ajaran dan unai-unai Allah Ta'ala, syariat Allah Ta'ala. Sebab apa tu? Tu herayak selalu huwa maulakum, dialah pelindung kamu. Dan kita pegang dengan sungguh-sungguh ajaran Allah, insya-Allah kita tak sesat. Hak duk bosannya kita tak ada pegang mana. Ataupun pegang setengah-setengah. Hak mana kita kena kita setuju dengan nafsu kita pegang. Hak mana hak pasal belawai dengan nafsu? Tahu. Hak ni tak kena. Juga nah kita orang Islam yakin katanya semua hukum Islam sama ada hak kita pehel kita ngaji, kita tak ngaji, semua kita kena jamrap dulu. Nak boleh aman, nak boleh reti hak tu dengan suku kira. Tapi wajib atas kita kena terima dulu, rap dulu katanya kita jadi orang Islam yang terima hukum Allah. Alhamdulillah. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka Allah yang demikian sifatnya, dialah sahaja sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik pemberi pertolongan. Allah, inilah yang kita duk nak. Nah, kena tupai Allah Ta'ala. Duduk mana pun kena tupai Allah. Allah lah sebagai pelindung kita. Orang yang berpegang dengan ajaran Allah, dengan agama Allah, Allah Ta'ala akan hai kuam syui dia kepada dia, bantu dia, tolong dia dan bawa dia pergi ke jalan yang betul, yang baik. Itulah. Nah, suratul hajj habis dah 17 juzuk. Lepas tu masuk di dalam suratul mu'minun juzuk yang ke-18. Bermaknanya ada lagi berapa eh? Akhirnya 18 nak boleh sampai ke 30 sebuah Quran ni. Allahu Akbar, bukan mudah dah. Kita baru nak masuk juzuk yang ke 18 ni. Sebab tu kena rui-rui gi. Saya tak ada niat katanya saya tafsir Quran dah. Saya terjemuh eh, kurang sikit-sikit daripada saya dah baca dah tafsir tu, tafsir ni, maka mari royak kepada kita sekadar tu. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.